Halo sobat setia Second Cinema dimanapun berada, apa kabarnya? Apapun cerita kehidupan kalian, semoga selalu diberikan keyakinan yang cukup untuk menghadapi semua ujian dan cobaan yang memberatkan kalian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai permohonan maaf karena akhir-akhir ini cukup terlambat upload akibat terlalu sibuk menganggur, saya akan mencoba merangkumkan alur sebuah film bertema kerasukan lagi yang hampir mirip dengan film kerasukan yang saya rangkum sebelumnya, yaitu Deliver Us From Evil. Namun kali ini versi Korea, di mana menceritakan aktor utama yang berusaha menjauh dan mengabaikan keberadaan Tuhan karena kemarahan terhadap takdir yang dirasa pahit, hingga ia harus berhadapan dengan orang-orang yang mengalami kerasukan iblis. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung aja simak, semoga menghibur, dan inilah The Divine Fury. Haneunim은 그래서 우리가 진심을 다해 청하는 것은 한 사람 한 사람 모두를 사랑하십니다. Seorang anak kecil bernama Park Yong-ho diajak ayahnya ke gereja untuk mengikuti misa. Dalam misa tersebut, Yong-ho kecil mendengarkan ceramah tentang doa yang dibawakan seorang pastor muda, di mana sang pastor mengatakan bahwa Tuhan akan selalu mengabulkan doa yang tulus dari hambanya yang baik. 믿음으로 기도하면 우리의 진심을 들어주실 겁니다. 언젠가는 주님이 Setelah selesai mengikuti misa di gereja, ayah Yong-ho mengajaknya makan di sebuah warung makan. Dan di sini Yong-ho kecil yang terngiang-ngiang pernyataan pendeta tentang Tuhan akan mengabulkan setiap doa dari hambanya yang tulus, mengajukan sebuah pertanyaan lugu yang cukup bermakna dalam bagi sang ayah. 진심으로? 진심으로. 라고. 했어. 근데 하나님이 왜 안 들어주셨어? Perlu diketahui bahwa ayah Yong-ho adalah seorang anggota polisi, dan ibunya sudah meninggal sejak ia lahir. Sehingga Yong-ho hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Hari berlalu dan malam segera menjelang. Ayah Yong-ho yang mendapat tugas patroli malam berpamitan untuk berangkat menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Seperti hari-hari biasanya, Yong-ho kecil akan tidur sendirian dan menemukan ayahnya sudah pulang keesokan paginya. Namun kali ini sebuah kejadian buruk menimpa ayahnya di lokasi kerjanya, membuat keadaan menjadi berbeda. Sang ayah pun dilarikan ke rumah sakit. Harapan untuk bertemu sang ayah keesokan paginya pun pupus. Masih di malam yang sama, Yong-ho yang masih kecil akhirnya ditemani sang nenek mendatangi rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Terlihat Yong-ho kecil sudah bisa merasakan kesedihan akan keadaan sang ayah yang merupakan satu-satunya orang yang paling dicintainya. Yang memberikannya kasih sayang menggantikan sosok ibu yang sudah tidak didapatkannya lagi sejak ia baru lahir. Tidak begitu saja larut dalam kesedihan, teringat perkataan pastor dalam acara misa yang diikutinya bersama sang ayah di hari sebelumnya, Yong-ho kemudian berlari mendatangi gereja yang sama untuk meminta pertolongan terhadap ayahnya kepada Tuhan. Di dalam gereja itu, Yong-ho kecil juga bertemu kembali dengan pastor yang sama yang membuatnya teringat dan berdoa kepada Tuhan. Pastor itu kembali meyakinkan Yong-ho bahwa Tuhan akan mendengar doanya sembari kemudian turut berdoa bersama Yong-ho. Hingga setelah Yong-ho pulang, pastor muda itu terus memanjatkan doa untuk kesembuhan ayah Yong-ho. Meski demikian, pada akhirnya Tuhan memiliki rencana lain dalam kemaha bijaksanaannya. Di tengah malam saat Yong-ho dan sebagian orang lelap tertidur, Tuhan memanggil ayah Yong-ho kembali ke sisinya. Di waktu yang sama, Tuhan juga mempertemukan Yong-ho dengan sang ayah untuk yang terakhir kali dalam mimpinya. Hingga mimpinya itu membuatnya terbangun. 일어나.
항상 너랑 같이 있을 거야. 아빠, 가지 마. 아빠. Dan keesokan harinya Yong-ho benar-benar menemukan ayahnya telah pergi untuk selama-lamanya. Meninggalkan dirinya yang kini kehilangan kepercayaan akan Tuhan yang tidak mendengar doanya, serta kebencian kepada pastur yang dianggapnya telah berbohong. Singkat cerita, waktu berlalu dengan cepat. Shin membawa kita menyoroti kehidupan Yong-ho yang kini telah dewasa, menjalani profesi sebagai seorang petarung tinju bebas yang membawanya menjadi juara dunia, di mana ia selalu berhasil menjatuhkan lawan-lawannya dalam waktu yang relatif singkat. Namun, di balik kesuksesan karirnya di dunia olahraga tersebut, tidak banyak yang tahu bahwa Yong-ho menyimpan sesuatu yang gelap dalam dirinya. Introducing you first, fighting out of the blue corner. Hingga pada suatu waktu dalam perjalanan pulang selepas memenangkan sebuah pertandingan, ia tertidur dan mengalami mimpi yang aneh, di mana dalam mimpinya ia bertemu kembali dengan sang ayah yang menuntunnya menuju sebuah altar yang terdapat salib kayu di hadapannya. Apa? Anehnya, saat Yong-ho terbangun terdapat sebuah luka di telapak tangan kanannya yang terus mengeluarkan darah. Seolah-olah luka itu berasal dari mimpi anehnya sesaat lalu. Tidak ingin larut dalam tahayul, Yong-ho tetap bersikap biasa saja dan menganggap semua itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Setiba di tujuan, ia pun mengunjungi klinik seorang dokter untuk mengobati lukanya itu. Luka di telapak tangannya itu rupanya merupakan awal dari semua keganjilan yang akan terus muncul menyertainya. Di malam hari pada saat ia tertidur sendirian di kamar apartemennya yang gelap, sesosok bayangan hitam muncul mencoba melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Namun anehnya, saat luka di telapak tangan Yong-ho kembali mengucurkan darah, sosok bayangan hitam tersebut serta-merta pergi seolah takut akan sesuatu. Keesokan harinya saat sedang melakukan perjalanan bersama asistennya, sang asisten yang merasa prihatin mengetahui keadaan Yong-ho menceritakan perihal keponakan perempuannya yang kini menjadi buta setelah pernah mengalami kejadian yang sama dengan yang dialami Yong-ho saat ini. Sang asisten juga menyarankan untuk mendatangi pengobatan alternatif atau paranormal, namun hal itu belum cukup untuk menepis penolakan Yong-ho terhadap eksistensi hal-hal gaib. Pada akhirnya ia tetap mengabaikannya. Nunaga 너무 놀라서 애를 데리고 눈이 뒤로 확 뒤집히더니 피눈물을 흘렸어요. 그리고 병원을 거의 수십 군데를 다녔는데도 아무도 원인을 못 찾는데요. 제가 예약해 드릴게요. 다 그런 거 안 믿는다. Setelah kejadian-kejadian aneh di malam hari terus berulang dan telapak tangannya masih terus mengucurkan darah, sementara pihak medis tidak berhasil mendiagnosa penyakit apa yang menghinggapi tubuhnya, bahkan mereka menemukan kondisi Yong-ho jauh lebih sehat dari orang sehat pada umumnya. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui keponakan sang asisten yang kini dikatakan menjadi paranormal. 감염이 있었으면 이 염증 수치가 올라갔어야 되는데 이게 지금 조카 좀 보자. 싱카 cerita sampailah mereka di kediaman keponakan sang asisten. Yong-ho masuk ke dalam sementara asistennya menunggu di luar. Meski awalnya ragu, pada akhirnya Yong-ho harus menerima fakta bahwa keponakan sang asisten yang kini menjadi paranormal memang buta dan bisa melihat hal-hal gaib yang tidak mampu dilihat manusia lain pada umumnya. Gadis itu juga mengungkapkan mengenai suara-suara yang sering muncul di kepalanya yang hanya diketahui oleh Yong-ho seorang.
Ia mengatakan bahwa itu adalah bisikan iblis yang meniru suaranya sendiri. Dan puncaknya saat Yong Ho menanyakan perihal luka di telapak tangannya, gadis itu memperlihatkan satu hal yang membuatnya tercengang. Dan memberinya petunjuk untuk mendatangi sebuah tempat di mana ia akan menemukan seseorang yang bisa menolongnya. Semakin dekat Yong Ho dengan keyakinannya terhadap hal-hal gaib, semakin dekat pula keanehan-keanehan yang menyertainya. Baru saja ia menginjakan kaki di depan tempat yang ditunjukkan si gadis paranormal, sekumpulan burung gagak hitam berkumpul mengerubunginya. Lebih tepatnya mencoba menyerangnya. Sementara itu di dalam tempat yang ternyata adalah sebuah gereja yang sedang dalam proses pemugaran itu, dua orang pastor sedang melakukan ritual pengusiran roh jahat terhadap tubuh seorang pria yang kerasukan. Setelah berjuang cukup lama melakukan pengusiran dan iblis yang merasuki pria tersebut tak kunjung pergi, salah satu pastor yang berusia lebih muda memilih menyerah pada rasa takutnya dan pergi meninggalkan pastor tua yang memimpin ritual pengusiran roh itu seorang diri. Hingga ia nyaris celaka saat iblis yang merasuki pasiennya mencekiknya. Beruntung Yong Ho tiba-tiba muncul memberikan pertolongan. Setelah keadaan kembali kondusif, Yong Ho menunjukkan luka di telapak tangannya kepada si pastor tua. Pastor tua mengatakan bahwa itu adalah bekas luka yang didapat Yesus saat disalib, yang sering muncul di tubuh orang yang memiliki iman yang kuat. Merasa dirinya bukan orang yang mempercayai hal-hal semacam itu, Yong Ho berteriak marah. Di saat yang bersamaan, sebuah suara muncul di dalam kepalanya, menghasutnya untuk terus menolak percaya dan membunuh pria tua di hadapannya. Namun suara-suara itu mulai menghilang setelah sang pastor membacakan doa untuknya. Songun이라고 불러요. 나 그딴 거 믿지도 않는데 이게 왜 생기냐고! 너한테 거짓말하는 거야. 저 신부 죽여. 죽여. 거짓말하는 거야. 죽여. 죽여버려. 죽여! 빨리 죽여버려. 신부 죽여. 죽여. 죽여버려. 죽여버려. 죽여. 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 괜찮아. 자꾸 소리가 들려. Merasa perlu berbuat lebih, pria tua yang sering dipanggil Pastor An itu menawarkan keluangan waktu untuk mengunjungi kediaman Yong Ho guna memanjatkan doa keselamatan. Selain itu, Pastor An juga meninggalkan jimat kalung berbandul salib yang diletakkannya di balik sebuah foto tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan sebelum pergi, ia menganjurkan Yong Ho untuk kembali menghubunginya apabila masih mendengar suara-suara di dalam kepalanya. Setelah kedatangan Pastor An ke apartemennya, Yong Ho dapat tertidur nyenyak tanpa gangguan hingga pagi hari. Namun karena masih bertahan dengan penolakannya terhadap eksistensi Tuhan dan hal gaib lainnya, saat menemukan jimat kalung berbandul salib yang ditinggalkan si pastor, ia kembali bersikap sinis dan memutuskan mengembalikan kalung tersebut kepada pemiliknya. Setelah sempat mencoba membuangnya ke dalam kloset yang akhirnya diurungkannya. Sin kemudian beralih fokus menyoroti seorang eksekutif muda bernama Si Jin, pemilik sebuah klub malam yang cukup bonafit dan terkenal di kota Seoul.
yang malam itu sedang kedatangan seorang tamu tak diundang, yaitu pentolan bisnis kekerasan berkedok jasa pengawalan yang mencoba melakukan pemerasan dengan dalih menawarkan jasa keamanan bisnis yang dibumbui dengan ancaman. Dan disinilah bos muda yang awalnya tampak seperti eksekutif biasa ini menunjukkan sedikit sisi gelapnya yang tersembunyi di balik tatapan dinginnya. Sajangnim. Sajangnim은 모르시겠지만 지금 대환영 도박빚이 20억 못 하고 있어요. 근데 대환영이 늘 영등. Meski si pengancam sempat menodongkan pisau ke arahnya setelah emosinya tersulut dengan propaganda yang dilontarkannya, Si Jin tetap terlihat tenang sembari membiarkan pentolan preman itu beranjak pergi dengan tergesa-gesa bersama anak buahnya. Untuk kemudian beranjak ke ruangan pribadinya dan melakukan sebuah tindakan tak terduga yang membuat orang yang baru saja menjadi lawan bicaranya mati dengan cara mengenaskan. Menjadikannya tumbal untuk regenerasi kelemahan-kelemahan jasad fananya. Sementara di apartemennya, Yong-ho kembali mengalami gangguan-gangguan aneh yang bahkan menyiksa tidur siangnya setelah mengembalikan jimat yang ditinggalkan Pastor An. Sementara itu, Pastor An sendiri sedang bersama seorang pastor lain di sebuah gereja, mendiskusikan sebuah permohonan bantuan dari seorang ibu yang anak gadisnya mengalami kerasukan. Sepulangnya dari pertemuan dengan pastor lain di sebuah gereja itu, Pastor An kemudian kembali ke apartemennya dan menemukan Yong-ho tengah berdiri menekan bel pintu apartemennya tersebut. Pastor An pun mempersilahkannya masuk. Setelah mengganti pakaian kasualnya dengan pakaian keagamaan, Pastor An memberi Yong-ho sebuah benda yang dikatakannya sebagai jimat yang akan mendekatkannya dengan Tuhan. Namun Yong-ho berdalih bahwa dirinya tidak mempercayai Tuhan dan menceritakan kematian ayahnya sebagai penyebabnya. Dengan bijak, Pastor An menyangkal dalihnya tersebut dan mengatakan bahwa Yong-ho bukanlah tidak mempercayai Tuhan, melainkan marah kepadanya. Kenapa? Kami ayah kembali, saya tidak percaya. 신은 아무것도 안 했으니까 가셨을 때 난 아주 혼란스러웠어 나한테 구마를 가르쳐준 신부님이 왜 혼자 외롭게 싸우다가 돌아가셨어야만 해 Sebelum Yong-ho sempat bertanya lebih jauh dan kembali berdalih, Pastor An mengatakan bahwa dirinya harus pergi karena masih ada tugas yang harus diselesaikan. Yong-ho pun mengerti dan beranjak pergi. Namun saat Pastor An keluar dari apartemennya menyusuri trotoar menuju pemberhentian bis, Yong-ho kembali menghampiri dan menawarkan tumpangan untuk menaiki mobilnya kepada pastor tua itu. Haseyo. Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah gedung apartemen yang menjadi tujuan. Pastor An pun pamit masuk setelah sebelumnya sempat memanjatkan doa untuk Yong-ho dan mengucapkan terima kasih. Meski selalu berdalih dirinya tidak mempercayai keberadaan Tuhan, Yong-ho sedikit memahami bahwa pekerjaan yang dilakukan Pak Tua itu idealnya dilakukan oleh lebih dari satu orang saja, dan beresiko membahayakan nyawa apabila hanya dilakukan seorang diri. Melihat punggung pria tua itu saat berjalan masuk ke gedung tersebut sekilas mengingatkan Yong-ho akan bayangan sosok ayahnya. Ia pun memutuskan ikut masuk dan mendampingi Pastor An melakukan ritual pengusiran roh jahat. Mereka pun berjalan beriringan menyusuri lorong gedung apartemen itu hingga tiba di hadapan sebuah pintu yang kemudian memunculkan sosok seorang wanita paruh baya dengan wajah memar dibalut ekspresi ketakutan yang sangat dalam. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya, perempuan yang ketakutan itu mengarahkan jari telunjuknya ke atas sebagai isyarat bahwa putrinya yang kerasukan itu sedang berada di kamarnya di lantai atas. Tidak ingin membuang waktu, Pastor An dan Yong-ho pun segera menaiki tangga menuju arah yang ditunjuk si ibu malang tersebut.
Setelah memberi tanda salib pada pintu dan masuk ke dalam kamar gadis yang diketahui bernama Sojin tersebut, tanpa basa-basi Pastor An langsung menjalankan ritual pengusiran dengan mengarahkan salib yang digenggamnya kepada gadis itu. Namun anehnya Sojin hanya bersikap layaknya gadis normal yang panik dan bingung dengan kehadiran dua orang asing ke dalam kamarnya, tanpa menunjukkan sedikit pun tanda bahwa ia sedang mengalami kerasukan. Oma. Oma. Ini jongjil balkera. Oma. Justi bimbera kid no menis. Saya oma malutisin atuh. Oma kag urutsingi nomu simeh. Tame kesuk honjan malaku. Olgure bongdeun geol boseotjo. Meski mereka keluar sejenak dari ruangan itu, Pastor An yang sudah sangat berpengalaman tidak mempercayai begitu saja apa yang didengar dan dilihatnya. Karena pada umumnya iblis akan mencoba bersembunyi di balik kepribadian asli orang yang dirasukinya. Setelah berunding sebentar, mereka pun kembali masuk dan meminumkan air suci kepada Sojin untuk memastikan keadaan. Dan benar saja, cara itu cukup ampuh untuk memaksa iblis memunculkan karakter aslinya. Saat Yongho mencoba menahannya, iblis yang merasuki Sojin berhasil menghasutnya dengan mengingatkannya kembali pada kematian ayahnya dulu. Hingga ia kehilangan kendali atas dirinya yang membuatnya nyaris saja membunuh Sojin. Beruntung Pastor An kembali berhasil menyadarkannya hingga si iblis akhirnya dapat dikalahkan. Setelah menunggu beberapa saat hingga Sojin sadar, Pastor An menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sojin menyangkut orang yang sering bersamanya akhir-akhir ini. Ia menyimpulkan bahwa keadaan Sojin yang demikian adalah sebab raga dan jiwanya telah dijadikan persembahan iblis oleh orang atau pria yang dekat dengannya di waktu-waktu terakhir. Namun di saat Pastor An mencoba menanyakan tentang keberadaan orang tersebut, terjadi hal yang membuat keadaan kembali mencekam. Sekuat apapun iblis tidak akan pernah menang apabila manusia sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pembela. Setelah Pastor An membacakan doa pertolongan dari Tuhannya, serangan sihir terhadap Sojin yang ternyata didalangi oleh Sijin kandas dan suasana kembali menjadi normal. Setelah dirasa semua gangguan sudah sirna, Pastor An dan Yongho pun berpamitan untuk pulang. Sementara di tempat lain, si jin yang merasa terusik dengan kejadian itu melanjutkan ritual sesatnya untuk memberi pelajaran kepada orang yang telah mengganggu urusan jahatnya.
Berbekal petunjuk dari iblis yang menjadi sesembahannya, ia kemudian memanfaatkan seorang bocah korban bullying untuk menggiring Pastor An ke dalam perangkap dengan membuat bocah itu kerasukan dan menghasut Yong Ho untuk membuatnya menjauhi Pastor An. Rencana Si Jin berhasil. Tidak lama kemudian, Pastor An dipanggil dan datang seorang diri untuk melakukan pengusiran. Sementara Yong Ho berada di tempat terpisah untuk sebuah urusan yang juga menjadi bagian dari skenario yang diciptakannya. Meski ditemani beberapa orang biarawati, dengan ketidakhadiran Yong Ho dalam menghadapi iblis kuat kali ini, Pastor An cukup mengalami kesulitan, hingga dirinya dan salah seorang biarawati nyaris tewas. Beruntung di saat-saat genting, Yong Ho yang sempat menerima kabar mengkhawatirkan tersebut dari salah seorang biarawati yang menelponnya segera datang memberikan pertolongan. Sebelum pergi, Pastor An sempat mencoba menanyai bocah kecil yang baru terselamatkan tersebut dengan beberapa pertanyaan untuk menemukan informasi tentang siapa yang menjadi dalang di balik semua kegelapan ini. Tanpa sepengetahuan mereka, Si Jin terus melakukan ritual sesatnya guna menemukan cara untuk menyingkirkan mereka berdua yang dianggapnya sebagai pengganggu. Namun kali ini upayanya berhasil memakan korban. Setelah sepeninggal Pastor An dan Yong Ho, bocah malang bernama Ho Seok itu akhirnya harus tewas dengan mengenaskan setelah digigit anjing penjaga yang dikendalikannya dengan sihir hitam. Berita kematian Ho Seok tersebut segera sampai kepada Pastor An. Bersama Yong Ho, ia pun kembali mendatangi tempat di mana mereka meninggalkan bocah malang itu sebelumnya. Dan benar saja, kali ini mereka menemuinya di kamar mayat dalam keadaan sudah terbujur kaku. Belum puas mereka melepaskan perasaan sedih atas kemalangan bocah itu, tiba-tiba muncul bayangan sosok Si Jin di salah satu sudut ruangan itu yang membuat Yong Ho langsung berlari mengejarnya. Tanpa mengetahui bahwa itu hanyalah pengalihan saja. Karena pada dasarnya tubuh asli pria jahat itu tetap berada di ruangan itu, tanpa suara dan tak terlihat, menunggu waktu yang tepat untuk menyergap Pastor An yang sendirian. Mendengar teriakan Pastor An, Yong Ho yang awalnya mengejar bayangan Si Jin segera menyadari kelengahannya. Ia pun bergegas kembali menghampiri Pastor An namun sedikit terlambat, karena Si Jin sudah pada posisi unggul dengan menyandera Pastor An yang terluka oleh serangannya. Di bawah tekanan akan keselamatan Pastor An, nyaris saja Yong Ho terperdaya oleh ancaman Si Jin yang memintanya mengucapkan kalimat yang bisa menggugurkan imannya kepada Tuhan yang baru saja tumbuh. Namun Pastor An mencegahnya dengan mengorbankan diri. Ibu님도 살리고 네 손도 낫게 해줄게. 나는 성부와 성자와 성령 오른손을 들고 거부한다. 안 돼. 내가 어떻게 하면 돼요? Dengan penuh kepanikan, Yong Ho kemudian membawa Pastor An yang nyaris mati ke tempat muridnya yang bernama Choi Sik. Beruntung pendeta tua itu mampu bertahan meski keadaannya sangat mengkhawatirkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yong Ho mendatangi gereja. Bukan untuk berdoa, melainkan menumpahkan kemarahannya dengan berteriak di depan altar Tuhan. Mempertanyakan kediaman Tuhan terhadap ketidakadilan yang berlaku di sekelilingnya. Tudece be amu tananya gue!
Kejadian-kejadian yang dialaminya bersama Pak Suran rupanya belum cukup menebalkan pengakuannya terhadap kebijaksanaan Tuhan dan keunikan takdirnya. Berbekal kartu member klub malam milik Si Jin yang diperolehnya dari So Jin, Yong Ho kemudian mendatangi klub tersebut seorang diri untuk membuat perhitungan dengan Si Jin. Sementara Si Jin sendiri sudah mempersiapkan penyambutan kedatangan Yong Ho dengan membekali anak buahnya kekuatan iblis. Cukup mengalami kerepotan menghadapi para anak buah Si Jin yang kerasukan. Berbekal tekad dan kekuatan cahaya Tuhan yang melekat pada telapak tangan kanannya, Yong Ho akhirnya bisa mengalahkan mereka semua. Dan hal itu cukup untuk membuat Si Jin panik dan ketakutan. Karena sejatinya sekuat apapun keyakinan terhadap setan, tidak akan cukup membuatnya yakin apabila harus berhadapan dengan orang baik yang lemah sekalipun apabila Tuhan bersamanya. Ia pun mengambil keputusan ekstrim untuk dirinya sendiri dengan menyerahkan jiwanya secara total kepada iblis yang membuat raganya berubah bentuk layaknya jelmaan ular. Si Jin dengan iblis tidak hanya menimbulkan perubahan wujudnya saja, tapi juga menyangkut kekuatan, ketahanan, dan semua aspek yang menunjang kemampuannya bertarung. Sementara meski anugerah Tuhan terus melekat di dirinya, pengakuan Yong Ho yang masih belum genap terhadap kebijaksanaannya membuat kekuatan itu tertahan. Di tengah ketidakberdayaannya, Tuhan membawanya ke sebuah tempat yang asing di luar alam nyata melalui pikiran bawah sadarnya. Melengkapi anugerahnya kepada Yong Ho melalui bayangan ayahnya yang kembali muncul di hadapannya. Ia pun kembali berdiri dengan kepalan tinju yang dipenuhi kekuatan, berbalut api suci yang menyala lebih terang dari sebelumnya. Meski Si Jin mampu menyaingi ketangkasan Yong Ho sebagai atlet petarung juara, setiap pukulan dari kepalan tangan Yong Ho yang bernyala api suci memberinya rasa sakit dan cedera yang tidak dapat dipulihkan oleh wujud jelmaan iblisnya. Hingga akhirnya sebuah pukulan yang dipenuhi keyakinan tepat mendarat di dadanya yang membuatnya tersungkur mundur hingga tak mampu lagi bangkit berdiri. Si Jin pun tewas setelah Yong Ho mencabut pusaka iblis yang tertanam di jantungnya dan menghancurkannya dalam genggamannya. Sekembalinya ke kediaman Choi Sik, Yong Ho menemukan Pak Suran telah pulih dengan tidak ada lagi luka kutukan yang menempel di tubuhnya. Diceritakan setelahnya Pak Suran kembali ke Vatikan meninggalkan Yong Ho yang telah kembali memiliki keyakinan terhadap Tuhan serta mewariskan semangat keberanian eksorsisnya kepada pastor muda muridnya yaitu Choi Sik. Dan film pun berakhir. Dan
Dari sisi alur ceritanya cukup membuat saya antusias menyimak, tapi endingnya yang menampilkan transformasi tokoh antagonis ke wujud lain malah menguatkan kesan fiksi fantasi dan mengurangi kehororan filmnya menurut saya. Karena rangkuman kali ini sudah cukup panjang, saya tidak akan berpanjang kata lagi. Silakan teman-teman bertukar pendapat atau memberikan kritik, saran, dan masukan di kolom komentar. Saya Z beserta seluruh tim kreatif yang total berjumlah 1 orang pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu untuk sobat sekalian. Pantengin terus channel ini dan sampai ketemu lagi.